Jelang Natal di Amerika ditandai dengan hiasan lampu warna-warni, pernak-pernik unik yang membawa suasana meriah. Di kota Philadelphia, setiap tahunnya di tengah pusat kota digelar pasar kaget yang diberi nama Christmas Village, yang berlangsung selama satu bulan hingga satu hari sebelum Natal. Di sini terdapat 80 buah stan yang menjajakan makanan, minuman, kerajinan tangan, dan berbagai macam barang yang cocok untuk dijadikan hadiah Natal. Setiap tahun sekali aku tuh ngumpul sama teman-teman, kita tukar kado, anak-anaknya tukar kado. Ya kita beliin aja, apa kayak sweater yang dia butuhin, kadang sepatu, kadang apa aja. Gitu. Gue lebih suka cari ini, glove. Karena kan dinginnya kan banget ya. Nah, jadi ini, terus untuk kepala sama ini, kupluk ya. Nah, itu penting banget. Kalau mau ke Christmas Village, siap-siap dengan pakaian hangat ya. Karena pasar ini digelar di taman terbuka. Karena saya dingin sekali, saya harus cari scarf atau mittens lagi. Dan oleh-oleh untuk teman-teman. Ya. Di sini ada banyak oleh-oleh dari luar negeri. Saya senang itu. Selain tempat belanja, ada pula tempat bermain seperti wahana kinciria, kereta-keretaan, dan ice skating rink. Atau bisa juga menikmati warna-warni lampu hias sambil foto-foto. Dari Philadelphia, Pennsylvania, VOA.